jalan 6. Sebelumnya saya tinggal di Desa Pangkat. Oh. Jadi suami meninggal, saya hidup sepetengkara. Dibikinin sama anak pemuda Pos Kamling. Yeah. Disorot di dua hari tahun ini, dibina saya. Itu bubuknya. Alhamdulillah, kalau pagi-pagi saya sarapan mah paling kalau ada kopi-kopi gitu, kalau saya suka beli ya sarapan. Kalau kena nasi saya jarang, karena saya dulunya sering tirakat aja. Sekarang juga kemarin puasa saya gitu, sering-sering puasa saya. Dan buka-buka jam 6 betah di sini. Betah, udah jalan 6 ini. Oh iya.